Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ayo kita praktek membuat kartu ucapan selamat hari guru yang gampang banget. Oke, kita siapkan ini kertas jilidnya berwarna pink. Nah, setelah itu kita buat lipatan. Ini kita lipat menjadi dua bagian yang sama. Oke, kemudian tadi aku sudah buat sketsa kotak ini dengan bentuk yang cukup proporsional. Nah, setelah itu kita potong atau kita lubangi. Pakai gunting kita potong sesuai dengan sketsa yang tadi sudah kita buat ya. Oke teman-teman, jadinya seperti ini. Nah, setelah itu kita buka terlebih dahulu sehingga lubangnya sudah siap untuk kita hias. Nah, aku sudah membuat potongan-potongan kecil, kertas-kertas kecil ini untuk anyaman di hiasan ini atau di lubang ini. Kita beri lem terlebih dahulu ya. Kita beri lem terlebih dahulu di sini. Kemudian kita mulai membuat anyamannya. Kita mulai dari sini terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Kita rapikan, kemudian ini yang paling pojok. Nah, selanjutnya kita buat anyaman dengan bentuk menyilang. Kita mulai dari titik sini dulu. Kita lanjutkan terus. Iya, lanjut terus. Oke, anyamannya sudah tertempel semua. Nah, untuk merapikan, kita buat atau kita lem dengan kertas yang seperti ini agar lebih kuat dan lebih rapi. Kita beri lem terlebih dahulu teman-teman. Kita ratakan lemnya. Ini kita buat lemnya merata agar nanti lebih rapi ya dan kuat. Oke, sudah terpasang lemnya semua. Kemudian kita rapikan, kita tempel ke sini. Oke teman-teman, sudah rapi. Kemudian kita tutupkan. Ya, jadinya seperti ini. Kemudian setelah itu kita buka lagi. Dan sini untuk yang bagian dalam dari kartu ucapan kita, kita tempel kertas putih.
kita tutup kembali. Kemudian kita beri hiasan. Sudah kelihatan kertas putihnya. Kemudian kita buat hiasan. Ini aku tadi sudah membuat daun ya, daun seperti ini. Jadi gampang banget. Kita bentuk-bentuk seperti ini, kemudian dipotong. Kita tempel sini. Oke, sudah jadi. Untuk selanjutnya, yang terakhir, kita buat tulisan. Tulisan Selamat Hari Guru. Oke teman-teman, kartu ucapan Selamat Hari Guru kita sudah jadi. Gampang banget, mudah banget, dan bisa ditiru. Teng ting neng, kartu selamat ucapan Hari Guru kita sudah jadi. Mudah banget, gampang ditiru, dan tentunya langsung saja teman-teman bikin semua. Dan yang terpenting, like, share, komen, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.